Teman-teman, hari ini kita akan tutorial cara pembibitan cabai keriting. Di sini cabainya sudah dijemur kurang lebih 5 hari, 6 hari. Ini lihat lalu teman cabainya tuh. Kita akan semai di bekas drigen. Nah ini teman-teman, kita akan semai di sini cabenya. Tutorial cara penyemaian cabe anti gagal teman-teman. Ini cukup dengan 15 hari cabenya akan tumbuh dengan baik. Bisa dilihat ke sini teman-teman. Ini tinggal disiram. Disimpan di tempat yang teduh, lalu ditutup. Ditutup seperti ini supaya aman. Dan nanti hasilnya setelah kurang lebih 20 hari seperti ini teman-teman hasilnya. Ini udah siap dipindahkan ke lahan. Ini anti gagal teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 1 bulan lah setelah disemai. Ini udah siap ditanam teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Alhamdulillah, dan inilah hasilnya teman-teman. Setelah disemai selama kurang lebih 1 bulan, lalu ditanam dan anti layu teman-teman. Nah inilah hasilnya. Alhamdulillah, anti layu. Inilah hasilnya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.